Kushedia Hariudo secara resmi didatangkan manajemen Arema FC untuk menghadapi Liga 1 2020 mendatang. Kushedia adalah mantan pemain PSS Sleman, Persegres Gresik, dan Kalteng Putra. Kushedia sendiri adalah produk jebolan Akademi Arema Junior. Bersama PSS Sleman musim lalu, Kushedia sukses mencatatkan 5 gol dan 4 asis bersama PSS Sleman. Pemain berposisi penyerang ini digadang-gadang bakal menggantikan posisi Nur Hardianto yang bakal pindah ke Bayangkara FC. Pemain dengan dribel cepat ini bakal bertandem dengan Dedik Setiawan dan pemain asing baru Arema berposisi striker. Menarik, kita tunggu seperti apakah kiprah Kushedia Hariudo bersama Arema FC di musim 2020 ini.